Oke, seperti biasa, setelah tampilan seperti ini, kita pilih proyek baru. Kita klik foto. Kemudian kalian masukkan foto yang mau kalian edit. Kemudian kita klik tambah. Oke, di tampilan seperti ini, kita klik bagian fotonya, kemudian kita perpanjang menjadi 5 detik. Setelah sudah, kita klik tanda panah ke sebelah kiri. Kita klik overlay, kita klik tambahkan overlay. Kita pilih video dan masukkan video awan seperti ini. Kemudian kita klik tambah. Atur di bagian atas seperti ini, kalian sesuaikan. Kalian perbesar juga ukurannya. Oke, setelah sudah kita potong pada bagian video awalnya karena terlalu panjang. Kita hapus bagian belakangnya. Oke, kita atur sedikit seperti ini, kemudian kita kembali ke awal video. Setelah sudah kita klik pada bagian video awalnya, kemudian kita geser menu di bawah. Kita cari menu tutupi. Kita klik menu bagi, kemudian kita turunkan ke bawah garis kuningnya seperti ini. Selanjutnya kalian tarik tanda panah yang berwarna putih ini ke bawah sampai full seperti ini, kemudian dicentang. Kita coba terlebih dahulu. Oke, di sini masih terlihat editannya ya, masih terlihat jelas. Oke, selanjutnya kita klik kembali tambahkan overlay. Kemudian masukkan foto yang sama. Nah, yang ini kemudian kita klik tambah. Kemudian kalian perbesar yang di layar sampai sesuai dengan foto pertama. Kemudian kalian perpanjang fotonya sama dengan yang pertama seperti ini. Oke, selanjutnya kita geser menu di bawah, kita klik menu memotong dan hapus latar belakang. Oke, setelah sudah kita centang dan kita coba seperti ini. Oke, apabila ada kurang silahkan komen di bawah. Selanjutnya kita klik resolusi, kita kasih full semuanya ya teman-teman. Kemudian di export.